Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandung, penerapan protokol kesehatan semakin hari semakin menurun. Padahal angka positif COVID-19 di Kota Bandung justru semakin meningkat. Untuk penggunaan masker dan mencuci tangan saat ini relatif baik. Hand sanitizer pun selalu tersedia. Namun yang masih rawan pelanggaran, yakni physical distancing. Pemkot Bandung tidak memberikan peluang untuk adanya kerumunan yang bersifat statis. Untuk itulah Pemkot Bandung akan melakukan penutupan sejumlah ruang publik guna meminimalisir adanya kerumunan massa. Nah, makanya alun-alun, ada Ciceno, ada Regol, ada Ujung Berung, ada alun-alun kita yang di mana? Yang di Jalan Asia Afrika, itu saya mintakan benar-benar sejagat tidak dulu untuk dipergunakan untuk warga masyarakat. Mohon maaf, karena itu menimbulkan potensi kerumunan. Hasil kajian ini pun akan disampaikan ke Wali Kota Bandung terkait penutupan sebagian ruang publik di beberapa lokasi karena berpotensi menimbulkan kerumunan.